Oke guys, kembali lagi ke channel saya Agung Raka. Kali ini saya akan jalan-jalan mereview seorang kolektor aglonema, kolektor tangguh kelas atas yang mau melepas koleksinya karena sudah berkembang sehingga banyak yang ID-nya sudah double-double atas rekomendasi dari Mbak Nala Azhara Garden. Karena saya nggak bisa datang langsung, maka saya meminta tolong kepada Mas Nunu Bojongplen untuk mewakili saya mereview di kolektor tangguh tersebut. Nah, sebelum dimulai, saya ucapkan dulu terima kasih kepada yang sudah mendukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, monggo silahkan subscribe channel Agung Raka ini biar kedepannya makin semangat lagi, makin intens lagi untuk terus update dan berbagi tentang jenis dan harga aglonema di Magelang, Yogyakarta, Semarang, dan sekitarnya. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung ke Mas Nunu Bojongplen. Monggo Mas Nunu. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam Mbak Nala. Wah ini kayaknya ini beda tempat. Beda tempat. Lagi di mana sih ini? Mau tahu di mana? Di mana? Kita lagi di rumahnya kolektor. Kolektor. Kolektor aglonema yang bosen. Ya. Dan kayaknya banyak banget ya. Nah, karena dia udah punya double-double ID. Nah, makanya ini ada beberapa yang dilepas adop. Lepas ada kucing. Ya, yang mau dilepas kayak gini. Bocorannya apa sih? Apa aja, Mbak? Jelas ini ada ID rare item. Okay. Yang harganya wah, mahal banget. Pokoknya harga mau sendiri. Oh, siap. Jadi, terus, rare item ready. Baby-babyan juga baby. Ready. Tampilan kece juga ada. Siap. Jangan terlewatkan ya, nanti kita spill satu-satu. Berarti ceritanya nih Mbak Nawa jalan-jalan nih. Nah, Nawa jalan-jalan. Oke, Azhara Garden jalan-jalan ke tempat kolektor. Oke. Mau kayaknya sebelumnya nanti WA-nya kemana? Oh, WA-nya tetap aja. Ke Mbak Nawa ya. Oh iya. Gimana nomornya? Nomornya ya? 08182275505 dengan tetap jawab sama saya ya. Nawa. Siap. Mau ada yang diomongin lagi? Nggak usah, langsung aja. Okay. Udah ini kan nggak sabar kan menantikan apa yang kita liput ya. Okay. Yang ini. Okay, mau dari mana nih? Mulai dari sini ya, yang baby-baby dulu. Tapi simak baik-baik sampai habis, jangan terlewatkan. Rugi nih nggak ngedil ya, rugi. Oh siap. Rugi. Okay. Nih, mulai dari apa ya? Nih? Ada... Nih, ada Asri Putih. Asri Putih, nih, coba agak kesini. Oke. Okay. Backleg soalnya. Oke, okay. Dari sana ya. Ada Asri Putih daun 2. Ekonomis. Wah, ya ampun, ekonomis banget. Masih mas. Pelgol ya? Masih pelgol, kelihatan bonggolnya jelas. Gede kayak gini, selera saya yang gede-gede kayak gini mas. Harganya berapa Mbak Nawa? Harganya Rp1.400.000. Rp1.400.000 dapat Asput daun 2. Dapat Asput pelgol. Lanjut Mbak Nawa. Lanjut lagi ada Godzilla yang murca-murca nih. Godzilla tapi menor. Mutasi ya, menor nah, banget mutasi, ya. Mutasi betul. Godzilla jarang-jarang nih. Walah bulat-bulat mas. Bulat mangkok-mangkok ya. Nih ya. Nih untuk Godzillanya. Nah, mesti penasaran harganya berapa? Berapa nih Mbak? Rp350.000 aja nih dapat Godzilla mutasi. Istimewa. Ya ampun. Mas orang video ya, rugi banget. Rugi banget. Bandar nanti kalau ya. Lanjut Mbak Nawa. Nih ada Audrey. Ada Audrey. Audrey merah banget. Ya ampun. Audrey merah nih. Murah kece ini ya. Dan masih remaja ya? ID koleksian yang harganya sangat mapan. Ih, berapa mau sih? Mau tahu? Langsung di deal ya. 1, 2, 3. Rp800.000 Rp800.000 dapat Audrey. Wah, ini 1, 2, 3 cekrek di deal transfer buntel. Orang ini memang kolektor yang walah, yo istimewa. Ya, punya asli enggak kayak Mbak Nawa. Oke, lanjut. Ada Pamela aja nggak cuma Pamela Pamelanan ya, Anderson. Tapi Pamela Mutation. Mutasi, oh itu yang gede banget kalau Anderson ya mas ya. Okay. Ini masih mini ya. Pamela remaja tapi. Tapi warnanya kece badai. Warnanya mutasi banget. Istimewa nih. Harga berapa nih Pamelanya? Nah, 375 aja udah dapat Pamela 375, mutasi. Dapat Pamela ya, mutasi. Oke. Langsung screenshot langsung deal ya. Nah makanya jangan kelamaan ya disimak terus sampai habis. Oke lanjut lagi Mbak Nawa. Lanjut kita ada di nah Francis Red. FR atau Francis Red. Tutupi dulu harganya ya. Oke, lihat detailnya dulu daun juga tapi gede-gede. Coraknya juga udah mantep ya. Wala mantep. Harga berapa sih? Ini di harga Rp500.000 aja. Rp500.000 dapat FR. Ya ampun. Merah istimewa. Tak pastikan orang ngedil rugi. Rugi. Ah, langka-langka bisa jalan-jalan ya, Mbak. Nah, jalan-jalan kita ini ya. Baru kali ini tuh kayaknya. Iya.
mau ada yang di kita liput? Langsung japri. Oke, lanjut. Nih, widya. Ada widya daun dua, daun gede-gede. Ya, tuh, maloknya dapat. Wah, ini juga semakin ke atas daun barunya aja warnanya juga minority ya. Harga berapa, Benawa? Murah aja. Rp375.000 ya. 375 dapat widya daun gede dan mangkok-mangkok. Walah ya ampun, langsung video ya pemirsa ya. Oke, lanjut lagi, Mbak. Lanjut ada di Lisa Mutasi. Nah, wah, di sini itu kalau kecil-kecil tapi mutasi yang kolektor yang emang nyari bahannya. Nah, yang bagus-bagus, minority ya. Nih, ada Lisa Mutasi kayak gini nih. Kuning banget. Walah, kuning jelas. Dan ini coraknya emang tetap Lisa ya? Tetap Lisa. Posturnya kayak gini, tajuk daunnya ke atas semua. Bagus banget. Terus daun barunya juga masih moncong atas ya nih. Di harga Rp375 aja. Rp375 dapat Lisa mutasi ya. Istimewa tenan. Masa enggak mau ya Mas yo. Langsung deal wong. Langsung buntel. Buntel iki nih. Fitri. Lanjut koleksinya nih mulai. Ini ada ceritanya ya. Ini itu daun pancing, tapi dia tuh enggak nembol dari pinggir-pinggir. Kalau biasanya kan bonggol ada daun pancingnya nembolnya dari pinggir-pinggir. Tapi ini tuh dari tengah-tengah gitu. Oh iya iya iya, ini Fitri. Jadi ini daun aktifnya, yang ini daun pancing. Iya, untuk Fitrinya. Kalau mau ya kejar terah langsung di deal. Terahnya udah oke banget untuk nanti Fitri. Induknya juga ada ya. Lah ya ada. Nih, harga berapa untuk Fitrinya? Murah banget. Berapa? Langsung di deal ya. 1, 2, 3, 475.000. 475 dapat Fitri. Fitri. Istimewa baby. Oh ya ampun, rugi tenan iki pokoknya. Awal-awal langsung dikasih yang istimewa sih. Laki mutasi. Mutasi lagi. Laki mutasi. Tapi warnanya cenderung tanamannya terahnya bagus-bagus. Terahnya bagus-bagus, betul. Warna-warna. Namanya juga kolektor Mas, jadi mereka nggak cuma asal beli ya. Dan belinya juga yang menor-menor gitu ya, istimewa. Okay. Nih, laki mutasi warnanya aja udah walah cetar ya. Nih, Rp475.000. 475. Saya yakin laki. Anda punya laki, tapi belum tentu semutasi ini. Nggak ya, selaki ini ya. Nggak selaki laki ini ya. Oke, 475 dapat lagi. 475 dapat yang keren-keren gini, bestie. Oke, lanjut Mbak Nawa. Lanjut lagi di Paulina. Daun 3+. Daun 3+ ya, nih. Untuk Paulinanya. 375 aja. 375 dapat Paulina, mantap sekali. Ini daunnya segede ini, warnanya juga memor ya, terah-terah bagus. Mantap, oke. Lanjut lagi. Ya. Oh, ada dua. Enggak usah rebutan, bisa milih aja. Masih. Oke. Paulina. Lanjut lagi, ada di Restiana Batang Pink. Restiana Batang Pink. Kalau biasanya kita jualnya Restiana yang batang hijau ya. Batang hijau. Nah, ini yang jarang ditemui juga. Yang batangnya pink. Batangnya pink. Nih, dengan ekonomis ya. Kalau batang pink itu warnanya ada muncul-muncul kuningnya ya, Mbak? Betul, ada warna-warna kayak tembaganya gitu ya. Nih, daunnya gede ya segini. Waduh, itu kukunya, Mbak. Wah. Iya, memang khusus untuk kesini ya, kukunya langsung tak baru. Nah, ini Restiana batang pink. Restiana pink. Ini di harga Rp350.000 aja. Cuma di harga Rp350.000. Padahal jarang banget loh ini. Iya, jarang. Kalau teman-teman nemui pasti batangnya ijo-ijo gitu. Ijo-ijo, ya. Ini yang ada pink. Yang pink. Oke, nah, lanjut lagi. Langsung. Ada apa lagi, Mbak Nawa? Ini di sini ada Juliet, Mas. Juliet Ekinimis. Nah, Juliet Ekinimis warnanya juga udah oke. Warna cetar. Ya. Pokoknya nggak diragukan ya, kalau terah-terahnya terah-terah yang bagus, nanti induknya juga oke. Nah, untuk Julietnya nih, plusnya juga udah tinggi. Ini Juliet cuma di harga Rp425.000. 425 dapat Juliet. Ya ampun, dapat Juliet. Ekinimis dan kelihatan sehat banget ya, Mbak? Nah, sehat banget dong. Pastinya. Nih ya. Pokoknya nanti request foto video detail langsung aja. Langsung japri ya. Aja. Oke, lanjut. Ada di Helena daun pancing. Helena atau Helena? Helena ya. Kecetit Mas ya. Iya. Masa ira oleh kecetit. Helena nih ya. Helena daun pancing. Masih warnanya ada. Juga walah. Ini malah kayak. Warnanya mah. Istimewa. Istimewa ya. Menor banget. Murah aja 550 udah dapat Helena. 550 dapat Helena. Kapan lagi mau naik kelas, ayo. Oke. Mumpung ada. Daun pancing masih seger. Nah, nih ya, daun pancing masih aktif. Lanjut lagi Mbak Nawa. Lanjut di Sinta. Sinta rumpun dua. Daun 3+. Dan mangkok ini mangkok aja ya. Segini Mas bonggolnya kok dilihat ya. Jaraknya segini tahu sendiri bonggolnya kayak apa nih. Di harga Rp675.000 untuk Sinta. Dapat Sinta rumpun dua. Jarang-jarang ya ada rumpun Sinta kayak gini ya. Plusnya juga udah naik semua. Oke, lanjut Mbak Nawa. Lanjut di Adelia White. Adelia White. Wow. Nih, udah bawa bunga ya? Sudah berbunga Adelianya. Baru daun 4 tapi udah berbunga ya. Yes. Barangkali nanti muncul. Wah, biasanya kalau kayak gini tuh muncul tunas-tunas di sebelah-sebelahnya gitu ya. Nih. Nih. Ini juga murah aja.
Adelia weight-nya nih. Harga berapa, Mbak Nawa? 950.000 rupiah. 950 dapat. 950 dapat Adelia weight. Kapan lagi naik kelas ya? Wah. Langsung jadi rugi tenan. Pokoknya enggak nyimak rugi ya. Rugi. Tak pastikan yang enggak. Yang violet ada enggak, Mbak? Walah, ada. Nanti ada ya. Yang violet. Nanti okay. Kita pokoknya spill yang violet ya. Oke, okay, siap-siap. Lanjut lagi, yeah. Mbak Nawa. Ada apa lagi nih? Ada moonlight, Mas. Wah, ada moonlight. Moonlight warnanya oke okay banget. Ada merah-merahnya gitu ya? Warnanya merah. Oke, ini murah banget ini? Ya. Berapa sih? 200.000. Jadi udah dapat moonlight yang ada. Sebagus ini terangnya. Oh, merah-merahnya. Nih. Enggak bisa membohongi. Cuma ini harga 200.000 rupiah. Cuma 200.000 rupiah aja. Moonlight. Monggo ada yang murca-murca juga berarti ya? Walah ya, ini murca-murca tampilan kece, terah oke okay, dan rare item yang jos gandos. Siap. Lanjut lagi, Mbak Nawa. Lanjut di ada apa lagi? Black Asri. Ya, Asri Black Asri. Ya. Nih. Oh, ya. Yeah. Asri Black warnanya apa namanya? Daunnya biasa segini. 4 jarian ini lebih. Juga jarang, Mas. Bagi yang belum punya langsung dimiliki aja di harga 425.000. Cuma di harga 400.000. 400 enggak sampai 500. 425. 425, Mas. Dapat Asri sampai 500.000 rupiah udah dapat. Enggak sampai 500 dapat. Daun 5 plus. Oke. Lanjut lagi masih ada yang pengen ekonomis-ekonomisan tapi tampilan kece. Nah, kita masih ada Elektra nih. Oh, Elektra tapi warnanya ya mewah ya. Warnanya walang golden ball. Golden ball. Ya, oh, golden ball. Ya. Ya. Harga berapa nih untuk Elektranya? 175 aja. 175 dapat iya. Elektra dengan ini warna yang mewah. Ini kolektor tapi dia tuh enggak cuma sekedar beli yang mahal-mahal ya. Mm-hmm. Yang tampilannya kece juga ada nih. Ready juga ya. Ready. Oh, okay. 175.000. 175 dapat Elektra Mutation. Ini emang nyonya di bio ini kadang kalau beli oh Budi bio ini iya, wah lah ya. Yang belum kenal bisa kenalan tak kenalin oh siap nih ada molek jasmine nih wala daun gede-gede nih segini posturnya ya tapi daunnya juga ke atas semua kapan lagi daun punya banyak. Molek kayak gini harga 800.000 rupiah nih berapa 800.000 rupiah aja. Dapat molek jasmine. Monggi, langsung titil. Dengan warna yang istimewa, daunnya gede-gede. Istimewa. Oke. Lanjut. Lagi. Ada apa lagi nih? Ria. Ria tanpa susan ya. Ria kamu susan. Gak kena ya, oh, susan iya. Dan Ria itu belum lahir ya. Belum lahir, Mbak. Oke. Okay. Nih ya, pemirsa. Ada Ria. Ria ini dengan corak yang bagus. Dengan corak yang bagus, warna, daunnya segede ini. Murah banget, mau tak buka harga. 123 675.000. 675 dapat Ria. Ya Allah, secakep ya ini. Aku. Wah, ini nera di deal malah. Wes, mubadir. Dibawa sendiri nanti. Nah, ya. Bawa sendiri ya, kantong. Oke, okay. Ini Ria 675. 675 kapan lagi dapat loh, Ria. Lanjut, Mbak Nawa. Mau di apa tambahi untung ya, Mbak Bis. Ya, masih bisa ya. Oke. Okay. Ada Asri merah. Wih, tampilannya kece jelas super red asri ya nih warnanya hilo-hilo cemorot ini namanya cemorot ya namanya. Asri merahnya dibanderol 2.250.000 rupiah ini asri beli super red istimewa bantalnya juga bisa 2 juta berapa tadi? 2.250.000 dapat saya yakin Anda punya asli banyak tapi yang menor kayak gitu belum yang menor nih kayak mumpung gini. Ada nah, kayak gini semenor ya. Ini ya semenorita sama saya menoran ini ya pastinya Mbak lanjut kenapa? Ada romantic love ada yang romantic love yang porsi ekonomis versi ekonomis nih ada RL warnanya merah. Aja walah merah Mas nih ya cuma dibanderol 550.000 550 dapat RL merah ya nih mantap sekali terus daun barunya aja mau mekar nih ya daunnya stabil loh ini dan guys dan daunnya stabil nih. Pastinya oke. Lanjut kayaknya nih barusan yang kalem-kalem. Oh, kita mau langsung lanjut ke sini koleksian dulu oke, atau oke kita selingi yang koleksian juga oh, boleh siap. Ya berarti kita sebelum yang pas tampilan-tampilan dan yang gede sebelum kita? Tampilan ekonomis dan yang tampilan super-super ya, kita kasih selingan yang royal selingan. Item oke siap okay. Ini bojolannya ada apa aja sih? Marsha ada Marsha Asisaka, Sri Kandi, Diana Violet nah. Wah istimewa langsung aja deh langsung ya daripada nanti pokoknya mau sampai mana di stop siap aja oke siap oke jadi semua baik-baik ini jangan sampai terlewatkan oke mulai dari apa nih? Nih mulai dari Marsha Marsha Anjani daun 2 plus daun gede ya
Ini daunnya segini gedenya. Gedenya segitu nih. Dan wah warnanya. Warnanya jelas, tidak diragukan lagi warnanya super kece, super badai. Harga berapa Mbak Nawa? 5.750 dapat masa. Cuma di harga 5 juta. 5.750.000 rupiah dapat masa warnanya walayo. Kece-kece. Oke, lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi ada di Sri Kandi Black. Sri Kandi ya. Varian Black. Nih. Kemarin ada yang Sri Kandi merah. Ini yang varian Black. Tapi batangnya putih. Batangnya masih pink ya, pinkish ya. Untuk Sri Kandi Black-nya harga murah banget mas. 750 dapat Sri Kandi. 750 dapat Sri Kandi. Daun banyak loh, 1, 2, 3 daun tuh. Iki nek kera kolektor jan. Gak boleh ya. Bukan bosan ya, dia punya double-double ID. Malah raoleh mas. Gak boleh bahan. Dia mungkin belum tahu harga pasar dari Paton Jul gitu. Paton Jul aja, 750 untuk Sri Kandi Black. Lanjut Ajisa Kak Irang. Ajisa daunnya juga walah gede. Wih, coraknya Mbak, lihat Mbak. Wah, gede banget dan mewah ya. Badiannya wah istimewa, mewah banget. Sama tangan saya sepadan. Ah, itu Ajisa Kak Irengnya dan mangkoknya istimewa ya, Mbak. Segede ini kalau dulu harga sekitar 15-an juta punjul ya, Mas. Ini mumpung harganya ekonomis. Ekonomis berapa sih? Nah, dia segede ini 4.750.000. Walah. Dapat Ajisa Kak segede ini. Ajisa Kak segede ini cuma 4.750.000. Daun ini Mbak gedenya berapa Mbak? Coraknya tuh. Nih. Ajisa Kak. Oke, okay. Ya, 5 jari lebih ya. Ini benar-benar ya, dia enggak tahu harga pasar ini kayak gimana ya. Oke lah. Langsung dijil aja rugi enggak adil ini wajan. Lanjut Mbak Nawa. Nih, ada Jatayu. Ada Jatayu. Nih. Ini daun 3 plus 1.100.000. 1.100.000 dapat Jatayu. Dapat Jatayu. Ya ampun, ini sepak gomule mas. 1.100.000 untuk Jatayunya. Gemes ya. Ada dua Mbak? Iya ada dua. Nih. Tinggal milih ya. Ini aja ya, mau yang kanan tangan saya atau yang kiri monggo. 1.100.000. Tinggal milih. Screenshot aja langsung japri Mbak. Dia punya double. Oke lanjut nih. Diana Kodain lah Violet ya. Diana Violet. Diana Violet. Iya sih violetnya, istimewa. Try Mbak. Kelihatan mas dari belakangnya kelihatan ungu-ungu itu ya. Diana Violetnya daun gede-gede ya. Bongsor banget nih. Ini daunnya segini gedenya ya. Dibanderol berapa sih? 13.500 kok 1 juta. 13.500 untuk 13. Diana Violet. Biasanya 15 jutaan loh, Mbak. Lah iya, makanya itu dia enggak ngerti harga pasar, Mas. Teko wae kita jual yang murah-murah. 13.500. Buset untuk Diana Violetnya. Mantap sekali. Dia tuh cuma sekedar koleksi, nani dibonggol misalkan gitu ya. Titani atau tapi untuk jual tuh enggak pernah. Makanya kita ngomong ke sini, kita jual langsung semuanya blast. Ya. Diana Violet cuma di harga 13.500. Oke. Okay. Istimewa lanjut lagi Mbak. Lanjut lagi ada RL. RL lagi. Nih merah yang juga tadi ya. Enggak kebagian, belum kebagian nih ada satu lagi di harga 550. Daun 40 cuma di harga 550. Dapat RL. Pada cari lo. Kalau saya pas tayang itu pada nyari RL saya enggak punya. Ini ada nih. Nah, dua pot. Disikat 550. Langsung sikat 550 dapat RL merah. Iya, terahnya PC. Oke. Lanjut Mbak Nawa. Lanjut di Audrey. Audrey ini double head ya? Wah, double head nih. Oh, prospek untuk tanian ya. Wah, tinggal dipendem tinggal aja ya. Tinggal ditambah apa namanya media. Nanti dipisah. Bisa dipisah ini dan coraknya lihat. Dan ini ya ampun murah. Daunnya gede-gede banget. Saya ini daun gede, daun banyak, corak bagus. Harganya masih ekonomis banget dan mahal sekali. Berapa mas? Berapa? Aku mas 2.250 mas. Enggak. Ah. 2.250. 2.250. Dapat Audrey segede ini dan seribun ini. Ini seribun ini Audrey daunnya gede pemirsa. Gede banget. Masuk cuma 2.250 ya ampun. Istimewa. Ini misalkan orang cipok rugi tenan nih rugi diambil. Oke. Dapat Audrey. Cuma review aja sampai gedek kan. Gemes. Gemoy. Lanjut. Lanjut lagi. Ada apa lagi nih? Yang barang keluar Denpasar Moon. Walah, yo masa ya Denpasar Moon kamu tahu ID enggak ya, Mas? Waduh. Pasopati. Pasopati. Ya. Yeah. Wah. Istimewa ya, diturunin lagi, Mbak, biar oh ini Pasopati itu kayak gini ya, Mbak? Pasopati. Saya kayak rai jenir gitu ya. Baru kali ini saya lihat, Mbak, nih istimewa. Pasopati, ya. Serimbun ini. Serimbun dan warna warnanya ini. Jos Gandos. Tuh, dan ini biasanya Pasopati itu kata orang sih cenderung pertumbuhan daunnya pada curly ya. Ini tapi rapi ya. Ini enggak. Rapi ya daunnya rapi ya. Rapi banget. Istimewa ada Pasopati nih. Mumpung aja ya Pasopatinya.
Ini di harga berapa sih, Mbak? Di harga 28.500.000 rupiah. Buset, enggak nyampe 40-an juta. Enggak sampai 40, Mas. Cuma 28.500. 28.500. Udah dapat pasopati. Dapat pasopati se mau ditani? Bisa. Ya toh dipelihara bisa. Segede ya. Ini ya. Para kolektor kolektor silakan langsung. Kolektor sama kolektor ya. Langsung bisa langsung brush-brush ya. Nih. Brush-brush lah udan loh ya. Siap. 28.500 dapat. 28.500 dapat pasopati warna kece badai. Warna kece badai. Oke. Saya sama Mare, besok ada lagi ke kolektor-kolektor siapa ya? Bisa Jabri. Lanjut. Lanjut lagi ada Nine. Nine. Oh, berarti Nine itu rombongan koleksian ya? Rombongan koleksian dong, Mas. Item jarang-jarang ya? Iya dong. Nih. Makanya kalau ada langsung dijual aja untuk naik-naik kelas ya. Untuk Nine ya? Nine. Mbak Nawa punya yang gede ini ya? Wah, saya punya yang gede banget. Dan ini yang versi ekonomisnya. Ekonomisnya harga berapa? Ini harga Rp750.000 untuk Nine. Rp750.000 dapat Nine. Dengan warna juga yang bagus ya. Kupas daun barunya juga oke ya. Nembak ke atas. Satu daunnya juga oke. Lanjut Mbak Nawa. Ini bukan punya saya ya. Tapi saya mereview dengan penuh semangat. Karena cantik-cantik nih. Cantik-cantik. Kalau enggak ya enggak no ya. Lanjut. Ada Krishna Compacta. Wah. Daunnya bulat-bulat. Krishna tapi yang istimewa nih. Daunnya bulat-bulat. Nih, ngangenin banget nih spesialnya. Ya ampun. Spesial kompaktanya nih. Warnanya juga oke, tajuk daun kata semua rimbun power city. Jumbo juga ya. Jumbo. Ukuran daunnya. Nih untuk Krishnanya. Ini kok murah ya, Mas? Biro. 1.200.000 sih. Cuma di harga 1.200.000 dapat Krishna Compacta. Ini pasti langsung di deal, Mas. Harusnya 1.500.000 ya. Saya langsung tak gomul deh, Mas. Iya, 1.200.000. Ya jangan buat spesial. Siapa yang beragung raya dulu dong. Ini makanya kalau enggak agung raya ya kita enggak nyambangi ke enggak jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Khusus dan ini pertama kalinya. Ya, pertama kali loh ya. Oke, 1.200.000. 1.200.000 kok dapat Krishna Compacta segede ini, pemirsa. Walau langsung singkat ya. Dan konsisten banget. Konsisten. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Ada di Marsha lagi. Marsha. Gede banget ya. Gede. Jumbo. Jumbo nih, daunnya segini pemirsa. Wah. Ini warnanya golden-golden merah gitu ya, Mbak? Nah, betul. Ini batangnya juga bersih ya. Gede banget. Batangnya juga bersih. Masa pemirsa. Berapa sih? 8.500.000 dapat masa. Istimewa dapat masa segede ini. Gede loh. Dan sehat ini ya. Mantap sekali. Nih, deal ya. Langsung screenshot, langsung buntel ya. Oke. Semakin hot nih, semakin panas. Ini ada ZT3000, ada 2 pot ya. Ada 2 pot, dari satu aja, Mbak. Dari satu aja. Oh, satu-satu aja. Biar detail dong. Oke deh. Oke, nih. Yang satu ini. Lihat. Daunnya banyak ya. Daun banyak. Nih segini. Coraknya jangan rapi. Udah bawa bunga, Mas. Sudah bawa bunga, tinggal nunggu caling aja ya yang naik ya. Tinggal beranak pinak ya ini ya. Untuk ZT3000-nya. Ya ampun, rimbun power city kayak gini nih. Berapa sih? 5.500, Mas. 5.500 dapat ZT3000. Ini gede loh pemirsa ini ya, posternya begini. Kalau mau dilihat dari atas nih. Wah, ya dan ampun. Rimbun banget ya. Terah oke. Okay. Terah oke okay. Dan warnanya cakep banget ya, Mbak. Oke, lanjut. Yang satunya. Yang satunya ada ZT3000 lagi. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Ini daunnya segede ini. Wow. 5 jari lebih ya? 5 jari lebih. Dan coraknya juga rapi banget. Kelihatan banget. Rimbun power juga. Cuma selisih 500.000 di sini 6 juta rupiah. Cuma di harga 6 juta rupiah. Apa yang ini? Dulu-duluan aja ya. Atau dua-duanya juga boleh banget. Dua-duanya juga boleh. ZT3000 yang segede ini kayaknya jarang-jarang juga ya. Betul. Kalau mereka jualan paling ya satu daun dua. Ya, oke. Okay. Tapi nanti yang daun satu daun dua ada kan? Oh, ada dong. Oke. Okay. Ready. Nih, tampilan kece badai langsung disikat brush-brush. Brush-brush lanjut lagi Mbak Nawa. Nih. Ada apa nih? Madu Teresa. Oh, nih lama warnanya muncul. Juga. Di tempat saya pun lama enggak muncul ya Madu Teresa. Warnanya juga bagus ya, Mbak. Warnanya juga daun kece. 5 plus, plusnya udah tingil-tingil. Nah. Pertanda bahwa sehat ya. Ini di harga Rp2.700.000. 2.700.000. 2,7 dapat Mother Teresa. Secakap ini. Nih. Wah, ya langsung di deal nih ini buntel. Ini mesti kolektor yang di sana itu malah langsung wis intip-intip. Langsung ini istimewa. Lanjut lagi. Helena. Helena dengan warna yang Helena, warna kece merah menorita. Wah, ini full ya, udah full merah ya. Full power. Nah. Dan daunnya gede-gede. Daunnya gede-gede segini pemirsa nih kalau mau tahu. Wah, Jen. Ini cuma di harga palah ya ampun gemes Mas. 750.000. Dapat ya, Helena semewah ini. Semewah ini. 750.000 rupiah aja. Nih.
tajuk daunnya ke atas semua. Posturnya oke, warnanya menor. Kapan lagi? Posnya juga udah tinggal-tinggal tuh, istimewa. Untuk terah-terah bagus, malah jelas bisa peranan yang sekali. Bagus ini ya. Yo, lanjut lagi Mbak Nawa. Lanjut di nih, ini kebanggaan ini ya, nih. Merah. Jatayu merah. Minor. Oke, saya suka yang merah-merah, Mbak. Oh iya, yang ngepinkis suka ya, Mas ya? Yang merah-merah minor gitu. Minorita, nih. Ya. Nih. Ada zat apa nih zatayu ya? Jatayu merah. Jatayu, super ya, red ini ya. Wow, wah, api istimewa, kenan. Istimewa sih, Mbak. Shoot-nya ada istimewa dan daunnya istimewa banget. Sehat banget. Tapi daunnya ke atas semua. Ya, fokus daun barunya jelas mau mekar nih. Pelan-pelan dong, Mbak, yang muter-muter gitu. Silakan dinikmati. Silakan didil ya. Ini, merah banget jatahnya. Ya harganya tuh 6 juta rupiah aja. Cuma di harga 6 juta rupiah, aja. Dapat jatahayu. Mumpung kolektornya orang hati harga pasaran. Langsung didil. Langsung didil ya. Monggo, 6 juta rupiah. Oke. Okay. Ada apa lagi nih? Nih. Ya, astuti. Astuti merah. Ini yang masih merah ya, warnanya cakep banget. Daunnya gedenya segini. Daunnya gede-gede dan rimbun ya. Kalau ini ya. Kalau tahu yang daun 1-2 udah biasa. Daun 1-2 biasa. Yang banyak gini rimbun gini. Yang rimbun-rimbun gini. Udah bawa bunga. Bawa bunga. Ini luar lagi. Biasa kalau banget. Kalau enggak kolektor ngeluarkan enggak ya. Dan rimbun banget nih. Dan ini sangat murah. Untuk ID Red Atom Astuti 5 juta, Mas. Cuma di harga 5 juta. Padahal udah warna mewah. Mewah. Istimewa. Tajuk daun ke atas semua, posturnya tampilan kece dan malah sehat yuk. Banget ya pastinya. Sehat tenan, nek rasa sehat tak periksa gini putus mas. Yang BPJS ya, Mbak. Ya enggak sehat kayaknya yang nyoteng. Lanjut. Ada apa lagi, Mbak? Ada lagi. Wah, ini yang dari tak incar-incar mau tak bawa pulang nih. Apa sih? Asri putih. Asri. Oh, ada asri asput ya. Asput tapi dia tampilannya wow. Roset ya, Mbak? Jarang-jarang. Oh, shalalala. Nih. Untuk asputnya tuh, roset cakep. Nih. Tatanan daunnya otomatis roset ya. Nih, untuk asputnya. Ini dan kolektor lain daun, pada daunnya nilal, segede ya. Apa, Mbak? Segede ini loh, no. 4 jarian lebih, 5 jarian ya. Lebih ya. Ini 5 jarian. Ini walah enggak sampai 5 juta, Mas. Berapa sih? 4.900.000 rupiah. 49 dapat asput yang segede ini. Gini, istimewa. Wah, istimewa tenang. Mantap sekali. Lanjut kita lagi. Kita enggak bawa truk toh, Mas? Diangkuti semua? Bisa kita angkat ya, Mas. Wah, nanti di Seneni sama Ibu ini. Iya, ada Little Lemon. Little warna Lemon, kece badai. Warna merah-merah, merona. Warna maksimal ya. Nih, dan cakep banget tampilannya. Mau tahu harganya? Berapa langsung sih? Langsung dulu ya, 1, 2, 3, 6, 50. Nih, 650. Little Lemon dengan warna Little Lemon yang cakep. Tampilan keren banget, tajuk daunnya ke atas semua dan sehat walafiat. Tanpa pastinya obat merahnya, kuasnya. Menor banget. Nih. Lanjut lagi, Mbak Nawa. Lanjut lagi Astuti enggak? Nih. Wih, wow, shalalala. Roset. Dari daun kecil masih golden banget. Coraknya juga naik-naik semua. Daunnya ya ampun. Wow, kalau yang hijau-hijau tua biasa, Mas. Tapi biasa. Kalau yang warna gini istimewa. Istimewa dan roset-rosetnya tuh cakep banget ya, Mbak. Iya, walah. Ajeng dengan warna yang kayak gini, jadinya kan hijau. Sampai 5 juta. Berapa? 4.750.000. 4.750 dapat ajeng segede ini. Wah, seminor ini. Wow. Istimewa, mantap sekali untuk ajeng. Ayo langsung video. Nanti kalau ada yang mau minta video langsung minta aja ya. Langsung minta aja ya, jadi aja. Nanti dikirim video detailnya. Siap. Nanti sama hati-hati, Mbak. Oke, lanjut. Ada Neo Juwita. Neo Juwita pemirsa. Tampilan kece warna cerah. Jarang-jarang ya? Jarang banget. Lihat dari atas, Mbak, lihat merahnya. Kebanyakan tuh warnanya ada hijau-hijaunya gitu loh, lebih. Ini udah full merah ya. Kalau ini lebih wangi menor banget enggak cuma merah. Ini ya. Warna maksimalnya Neo Juwita. Ini memang seleranya bagus-bagus ya. Iya. Di harga 12.500.000. Cuma di harga 12 juta. 12.500.000 rupiah. Kayak dulu pernah. Wah, iya saya pernah jual 29 juta. Wah, gitu, pas booming-boomingnya tadi ya. Daunnya enggak sebanyak ini ya. Sekarang cuma di harga 12.500.000 rupiah. Mumpung sudah gede. Murah. Nah, sudah terjangkau. Betul. Langsung disikat. Nih, ya bantalnya malah api tenang ya. Dan pastinya istimewa banget kalau Neo buat, tuh. Apa namanya? Investasi masa depan. Dan jarang-jarang ya, Mbak, untuk Neo Juwita tuh. Nah, kalau ada yang pengen ajeng, tapi ajeng kan yang gede. Gede. Kalau ini yang lebih ekonomis lagi. Ajeng lagi nih. Ajeng lagi, warna juga masih kece ya. Roset, tetap roset ya. Roset, nih daunnya masih gede-gede. Lima jarian ya. 5 jarian, tampilannya juga oke. Ya, dari atas, Mbak, warnanya. Nih. Nah, seger banget.
Nih. Yang seger saya apa ini ya? Ajengnya mesti. Ajengnya Mbak Ajeng. Nah, nih. Mbak Ajeng ya. Murah ya Allah. Berapa sih? 2.500. 2.500 dapat ajeng saroset ini, seminar ini. SSD langsung dir ya. Langsung dir langsung bundel. SSD heeh. Oke. Lama-lama nanti kedua sama yang lain ketikung sama yang lain sakitnya. Sakitnya istimewa. Lanjut lagi. Nih, ada lagi yang pengen ajeng lagi. Roset juga. Roset. Warna tapi ini agak lebih dominan ekonomis, hijau ya. Agak dominan hijau. Harganya juga lebih ekonomis juga. Lebih ekonomis ya. Untuk ajengnya. 1.950.000 dapat ajeng. 1.950.000 dapat ajeng. 2 juta. Secakep ini. Lihat dari atas nah. Tuh, roset cakep ya, Mbak? Langsung disikat ya. Sikat aja langsung. Oke. Ya ampun. Lanjut lagi, ini Mbak Nawa. Banyak saya review satu yang tanya banyak mesti. Nah, siap. Nah, lanjut aja. Lagi. Tanya ada apa lagi nih? Ya, Astuti. Astuti. Rumpun 2. Lihat ya, Mbak, dari samping. Wah, istimewa. Nih. Rumpun 2 Astuti. Rumpun 2 udah bawa punya. Jarang-jarang Astuti ada yang seperti ini. Dari samping-samping siap ya, Mas ya. Siap beranak pinak Astutinya. Walah rimbun power, tajuk daun kata semua. Walah. Tadi Astuti yang izin aja 5 jutaan cemokot. Ya. Ya. Ini murah banget. 8.500.000 rupiah. Dapat rumpun 2. Dapat rumpun 2 Astuti, dengan postur yang segede ini ya. Tuh segede itu sama Mbak Nawa. Daunnya juga banyak ya. 8.500.000 rupiah. Dapat Astuti. Dapat Astuti. Rumpun 2. Langsung sikatin ya. Langsung sikatin. Kalau enggak disikat ya omoneman banget ini. Awas tuh, Mbak. Oke. Lanjut lagi. Alicia. Wah. Sih, Mbak. Saya baru kali ini lihat the real of Alicia ya. Iya, ini ya. Dulu saya teman saya pernah ada Alicia tapi ternyata Tiara. Oh iya ya. Nah, ini jangan sampai love ketipu ID ya. Yeah, ini Alicia, Alicia merah Alicia banget. Merah. Ini juga posturnya gede. Posturnya gede. Udah bawa bunga siap beranak sudah pinak. Ses induk ya. Kayak kalau di sini tuh pada bawa bunga ya mas. Bawa bunga ya? Dan kayaknya cenderung emang gede-gede ya. Gede-gede ini juga gede segini, harganya cukup ekonomis aja. Untuk Alicia ini kok di harga 7.250.000 loh. 7.250.000 dapat Alicia. Kalau saya ya harga 1 juta ya. Nah, dulunya 10 juta lebih nih. Makanya apalagi segede ini. 7.250.000. Mumpung ya, ada Alicia nih. Alicia segede ini. Jarang-jarang ada Alicia ya. Serimbun ini. Serimbun ini istimewa. Ayo kolektor. Kolektor. Kolektor didol ya. Oke, 7 juta. 7.250.000 rupiah dapat Alicia. Alicia. Oke, lanjut lagi Mbak Nawa. Oke. Ada Neskia. Ada Neskia segede apa? Segede ini dan seminor ini, seminor ini. Wah. Nih. Sudah ngeblok banget ya Neskia warnanya ya. Neskia warna maksimal. Warna maksimal nih Neskianya. Enggak sampai 2 juta. Enggak sampai 2 juta. 1.950.000 rupiah dapat Neskia, Neskia dengan seminor ini. Nah, mantap sekali. Ini ya ukuran segede ini. Ukuran segede ini. Oke. Okay. Lanjut lagi Mbak Nawa. Lanjut lagi Mbak Nawa. Oke, sebentar ya. Oke, gas tuh lah. Ada Jatayu rumpun 2. Jatayu lagi. Jatayu rumpun 2 dengan harga yang sangat murah. Oke, ini emang belum keluar warnanya tapi iya. Batangnya masih pink ya. Batangnya pink, jadi besi, ya? Black ya. Nih. Nih untuk jatayunya. Ini lah amun murah ya, amun murah. Berapa tuh Mbak? 900.000 loh Mas. Cuma di harga 900.000. 900.000 dapat jatayu rumpun 2 loh ya, amun Gusti. Istimewa. Merah istimewa. Makanya nyimak terus ya, jangan sampai disikip. Rugi lah ya, pokoknya ini tak jamin rugi nek ora nyimak. Tenang wis. Yang bilang Nawa loh ya. Oke, lanjut lagi Mbak Nawa. Mana ini ya? Jatayu yang gede. Ini ya, terah merah. Oh, jatayu terah merah ya. Bawa anak gede, satu. Anaknya satu. Anaknya satu. Nah. Induk anak satu ini, Mbak. Induk anak saya tuh nih. Jatayu terah merah. Posturnya juga gede, tajuk daunnya posturnya ke atas gede. Semua nih. Pupus daun barunya langsung gede, muncar ke sudah atas nih. Ada bunga-bunganya ya, Mbak. Bunga-bunga cinta, Mas. Ini harga berapa sih, Mbak? Ini harga walah yo, enggak sampai 5 juta. 4.750.000 rupiah. 4.750.000 rupiah. Jatayu terah merah. Jatayu terah merah dengan warna yang sangat elegan, yang sangat istimewa. Oke, lanjut lagi Mbak Nawa. Masih ada? Habis, ya, oh. Oke. Okay. Nah, lanjut ke? Kita lanjut di tampilan KC menengah. Oke. Okay. Okay. Nah, lagi ya. Mulai dari apa nih? Mulai. Oke. Okay. Ini dari Sweet Dream White. Sweet Dream White. Sweet Dream White. Postur gede, daunnya gede-gede. Postur gede, tajuk daunnya ke atas semua. Daunnya segini, oke. Okay. Harga berapa? Di harga 600.000 rupiah. 600.000 rupiah. Dapat Sweet Dream aja, putih. Okay.
Lanjut. Nih ada Harley Quinn. Harley Quinn gede, rumpun tiga warna, orange juga, Mbak. Nih, gedean segini, 575.000 dapat Harley dengan postur yang cakep, tatanan daunnya juga bagus ya, Mbak. Tatanan daunnya bagus ya. Oke, lanjut. Lanjut di Neskia. Neskia, nih. Tuh. Masih ada hijaunya. Ya, belum terlalu dominan merahnya belum ya. Belum terlalu dominan merah, tapi cakep juga. Tapi juga ekonomis. Daunnya juga gede-gede. Rp1.500.000 dapat Neskia daunnya dengan daunnya segede nih, itu. Segini. Wah, tinggal fokus tuh cincinnya. Ada apa lagi buah cincin mas, ya ampun nih ya, ada SO Stardust Orange anak 2 SO anak 2 satu induk dua anak kayak saya Mbak Nawa, yeah. Orangnya juga cakep banget. Harga berapa Mbak Nawa? Walah ya ampun, 325 dapat SO secakep ini, serimbun ini SO, dan anaknya ada 2 bawa anak-anaknya. Oke, yeah. Lanjut lagi Mbak Nawa. Fitri merah induk ya? Induk. Induan Fitri mewah. Oh ini induknya yang tadi ya? Yang baby tadi ya. Ini bawa bunga 2 ya. Berarti bunga dia sudah beranak-pinak lagi. Sudah beranak-pinak lagi. Produktif untuk dan warnanya ya, Mbak. Warnanya sama. Cuma hijau-hijau, Harga berapa, Mbak? Rp2.150.000. Rp2.150.000 dapat Fitri segede ini. Segini, ya. Daunnya juga mantap sekali. Ya, kasih daunnya ke atas semua, langsung beres-beres aja. Lanjut. Ada di Wulandari. Wulandari. Lokal ya, Mas. Lokal dan warnanya mewah banget. Daun-daunnya ke atas juga oke. Gede juga tuh. Ini tampilannya kece kok dari atas. Harga berapa? Rp325.000 dapat Wulandari segede ini dan selokal ini. Kece banget ini ya. Oke, lanjut. Nah, Fitri lagi, Mas. Ada Fitri lagi. Nah, tadi yang enggak kebagian. Nah, yang kebagian tadi ada lagi. Masih ada, makanya disimak ya. Kalau tadi kebagian mau lagi juga enggak apa-apa. Mau lagi boleh. Dibolong semuanya juga daunnya boleh. Daunnya gede-gede juga. Kalau yang ini di harga Rp1.650.000. Rp1.600.000. Dapat Fitri. Warnanya enggak kalah ya. Enggak kalah, menarik luar banget. Luar biasa. Nih, ini jarang-jarang kita temui di lapak-lapak, di lapak saya aja jarang ya, Mas. Bahkan belum ada nih, belum ada. Apa sih ini? Oh iya, kayak frozen gitu. Mati Nissan. Edi baru ya? Dia hampir kayak apa namanya, Mas? Frozen. Cinderella. Frozen gitu kan nih. Tapi kayak Mati Nissan ya ini ya. Badiannya kayak intan gitu ya, Mbak. Rumpun 4. Oh, dan rumpun 4 ribuan banget. Nih. Harga berapa sih, Mbak? Masih jarang ya ditemui di lapak-lapak. Rp950.000 950 dapat Mas. Tapi kalau siang juga pada di rumah yang belum punya langsung. Oke, ya. Ini langsung aja. Lanjut Mbak Nawa. Lanjut. Ada apa lagi nih? Denpasar Moon. Nih, daunnya gede ini ya. Roset juga. Daunnya rapi juga ya, Mbak? Ya, rapi dan tidak kerli karena biasanya banyak yang kerli ya. Banyak yang kerli untuk DM-nya. Ini ya, tajuk daunnya juga oke. Cakep. Harga cuma berapa? Di harga Rp825.000. Rp825 dapat DM segede ini. Dapat DM seroset ini, pemirsa. Mantap sekali, langsung screenshot, langsung buntel. Oh, langsung buntel, langsung transfer. Oke, ya. Lanjut lagi. Ada monlet, pemirsa. Monlet ada merah. Oke. Okay. Merah-merahnya. Induknya yang tadi. Nah, kayaknya. Betul. Ini nih, ya. Monlek merahnya. Nih, proses juga kece. Lokal pastinya ya. Lokal jelas. Lokal jual harga berapa sih? Rp450.000 dapat monlek merah. Mantep. Oke. Okay. Ini kolektor ini recommended ya, pemirsa. Lanjut lagi. Nih yang ini Rp300.000. Rp300.000 dapat monlek juga. Daunnya gede-gede. Mangkok. Lokal pastinya ya. Lokal banget nih. Lokal banget tuh. Mangkok mantap. Lanjut lagi Mbak Nawa. Lanjut di Hot Lady White. Ada Hot Lady nih. White. Daunnya segini. Daunnya ada Hot Lady, ada Saraswati. Ada Saraswati, ada Hot Lady. Kalau yang ini Hot Lady White. Hot Lady White-nya. Ya. Nih. Ini malah kalau 600.000, Mas. Rp600.000. Rp600.000. Dapat Hot Lady. Wah, bawa pulang ini. Bawa pulang siapa, saya atau Mbak Nawa? Kita. Oh iya. Nih, cakep banget. Stangnya pendek-pendek. Stang pendek. Istimewa, nih, putihnya juga. Kata semua ya, sehat walafiat tanpa obat kuat ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, kalau yang tadi kok bilang Saraswati kok es pintar itu ya, Mas. Nah, ada. Ini ada nih Saraswati. Saraswati bed juga nih. Oke. Okay. Melengkapi koleksian Bunda Panda di rumah yang belum punya Saraswati bed, nih ada Rp750.000. Rp750 dapat Saraswati ya. Saraswati white. Putih ya. Nih, putih ya. Tapi enggak keputihan nih, Mbak. Kalau putihnya pas. Enggak. Putihnya enggak dominan banget gitu. Iya, nih. Cukup. Nah, ini Rp750.000 dapat Saraswati wet. Lanjut nih ada Widuri. Widuri. Ah, tampilan lilin ya. Lilin nih daunnya gede. Daunnya gede. Ya. Tampilan kece tadi dan kata semua di harga Rp250.000. Rp250 dapat Widuri kece.
Oke. 250 beras-beras, nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, lanjut. Arimbi. Ada arimbi. 325.000 rupiah dapat arimbi. 325 dapat arimbi merah ya. ID yang jarang-jarang ya. Jarang banget. Tidak terlalu sering kita temukan di lapak-lapak. Yo, iya, tapi kita punya tanian. Ya, kita punya. Oke. 325.000 rupiah. 325, lanjut. Ada apa lagi, Mbak? Apa? Golden Boy. Gold. Kalau orang bilang dulu Orange Gold Star ya. Orange Gold Star atau Golden Boy. Ini mutasi ya Mas ya. Mutasinya full orange ya Mbak. Yeah. Harga berapa Mbak? 275. 275. Bunda Panda yang mau naik kelas dari romosan ke menengah bisa langsung dijual. Nih langsung. 275.000 rupiah. Oke, lanjut lagi Mbak. Masa ya di bawah terus kan kudu naik kelas atau Mas ya? Wah iya. Oke, ini tadi jenis dan harga aglonema di salah seorang kolektor yang cukup besar, kolektor kelas atas di Jawa Tengah. Harganya sangat istimewa, banyak banget yang murah-murah, banyak yang di bawah harga pasar. Karena tadi menurut Mbak Nawa itu kurang tahu harga di pasaran, jadi mayoritas banyak yang di bawah harga pasar. Terima kasih pada Mas Nunu, terima kasih pada Mbak Nawa yang sudah membantu saya sehingga bisa tetap berbagi atau sharing tentang jenis dan harga aglonema yang istimewa, rare item, baby-baby yang ekonomis-ekonomis, yang tampilannya cakep-cakep, kece-kece, minor-minor. Oke, dukung channel saya untuk terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video-video Agung Raha selanjutnya. See you.